Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, buat para sedulurku yang selalu mengikuti perjalanan Master Ali Panjasona, apa kabar kalian semua di malam hari yang berbahagia ini? Pokoknya cus kandus, motor cus lontong sayur para sahabatku. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga selalu beriringkan salam kita pada untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta kerabat dan saudaranya. Mudah-mudahan dengan banyak yang kita berselawat, kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat para sedulurku dimanapun kalian berada, sahabatku lontong sayur jos gandus meter jos. Seperti biasa pada malam hari ini kita menjalankan misi, menjalankan tugas, menjalankan perintah, menjalankan semua jalan. Menjalankan segala ini ya, misi segala misi. Benar. Mudah-mudahan pada malam hari ini misi kita tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti yang kita tidak inginkan. Ya, kenapa ngomong seperti itu? Bang Haji Roma Irama ini. Iya, kenapa bisa begitu ngomongnya? Terlalu. Karena saya itu terlampau semangat kali melihat sahabat yang saya cinta-cinta ini. Tapi saya mau tanya nih. Apa, Master? Kamu biasa pakai belangkon nih? Kenapa? Belangkon saya sudah hilang. Kenapa bisa hilang gitu? Mungkin jatuh di jalan tadi siang. Aduh. Cari dong. Saya sudah mencari, Master, sudah capek sampai kemeringet nih. Tidak lihat, kamu lihat ini. Yeah. Kemeringet. Karena tapi, karena kamu kalau enggak pakai belangkon tuh rasanya beda gitu. Iya, rasa strawberry. Yeah. Kalau pakai belangkon kalau rasa apel. Rasa apel, nah gitu. Bagus, enggak usah pakai belangkon, rasa strawberry enak. Oh iya. Cut. Oh iya iya. Oke, buat para sedulurku sebelum kita menjalankan tugas, alangkah lebih baiknya kita berselawat. Yuk, monggo. Mari kita berselawat beramai-ramai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله selawat dan teruslah berselawat dimanapun kita berada. Banyaklah terus berselawat, jangan pernah kita melupakan selawat. Oke, okay? Intinya teruslah berselawat. Kalau begitu berang-berang makan coklat, mari kita berangkat. Allahumma salli. Aduh, cuaca mendung, tapi kok tubuh saya panas. Ya sama. Ini ada ini. Apa? Ini sudah terpampang. Apa ini? Kita baca. Ini saya sudah tahu ini. Oh, tentang ini ya? Iya. Kayaknya sih ya. Kayaknya sih ya. Pasti ya, survei membuktikan. Pada hari Jumat. Oh itu. Iya. Ketek. Iya mbak, kamu ini pikiran buruk ya mbak. Ketek tutup pada hari Jumat. Gak kelihatan dah. Tapi kenapa ditaruh di sini? Dah, kita abaikan aja. Kayaknya nggak penting. Karena di situ juga musiknya lumayan kuat udah. Itu di mana itu, Mas? Enggak tahu. Masa kamu enggak tahu? Enggak. Bagian daerah sana itu. Kayaknya di samping itu dah. Di samping. Tanah itu bagian tengkolan. Tengkolan mana? Tengkolan daerah muara keluar itu. Bagian jambu. Bagian jambu. Oh iya.
Saya tahu. Saya bukan nggak tahu, tapi saya lupa. Saya tuh banyak pikiran. Jangan dipikirkan kalau tidak bisa dipikirkan. Dipikirkan kalau yang bisa dipikirkan. Kalau nggak dipikirkan jadi tambah pikiran. Gimana? Gue juga punya pikiran. Kalau nggak punya pikir. Berarti gila di jalan. Gila di jalan. Aduh, gawat ini. Buat para sedulurku yang berulang tahun di malam hari ini, di ulang tahunnya hari ini, saya doakan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki, panjang napas ya. Gimana panjang umur kok panjang napas? Ceritanya panjang napas tuh gimana? Kalau panjang napas gini dia. Dua. Tahan. Meninggoy. Ya, untuk sahabat-sahabat nih, tolong di-share videonya. Iya, monggo di-share. Di-share. Agar apa tidak ketinggalan ya. Benar. Ditekan tombol notifikasinya, di-subscribe. Di-share juga ya, ya ke sosial media ini. Kalian semua. Di Facebook atau Instagram semua deh. Apa Instagram itu? Instagram, kamu nggak tahu? Enggak. Oh, kamu jarangnya. Saya nggak pernah megang HP. Oh. Jadi kamu tahunya megang apa, Mbak? Saya megang hati aja. Oh, hati ini yang kemarin. Hati apa? Yang kemarin kamu ada deketi wanita kan? Yalah, saya ada lihat kamu deketi wanita kamu. Yang mana? Ada kemarin diam-diam kamu. Yang mana, Master? Enggak, Master. Kamu jangan ngarang cerita kamu. Ada kamu nih, kamu ngomong saja, Mbak. Saya kalau ada dekat wanita memang ada, itu kemuning. Nah, itu saya bilang. Kamu deket dia kan? Lontong sayur weku. Kemarin saya cari kamu loh, kamu gak ada di Padepokan, kamu kemana? Ayo. Kemarin waktu saya gak ada itu, kamu saya kemana? Itu pergi sebentar. Pergi kemana? Beli obat sakit kepala. Tapi kok ada yang bilang bahwasanya kamu tuh jumpa sama kemuning ya? Jumpa sama kemuning? Iya. Dimana-mana selama ini kita itu selalu berdua loh, Master. Kita tidur sama makan lagi yang gak sama. Iya sih. Tidur sama. Kan kemarin saya sempat kecariin kak. Loh. Kok? Assalamualaikum kakek. Jalannya salah kakek, nanti melusuk ke dalam. Loh, kamu jangan sembarangan banget. Saya dengar katanya malam ini ganas deh, Mbak. Jangan kita butuh, jangan kita keras-keras ngomong. Kakek. Apa? Kakek, sini kakek bah, ini kakek. Bah. Kamu di sini loh kakek, di sini kakek. Di sini. Astagfirullahaladzim. Wajah saya hitam kakek. Peteng. Peteng itu gelap. Peteng. Enggak masalah peteng rai saya, yang penting hati ini ora peteng, Kek. 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 Saya dapat salam lagi. Ada yang kirim salam, Mbak. Mbak siapa? Mbak. Siapa, Mbak? Mbak siapa ya? Mbak siapa? Kamu nih. Mbak. Mbak Ningrum. Ningrum toh kek. Mbak Ningrum iku wis weto karo kakek omongnya ya bene nang ngotan. Wong ndi kae? Nek enggak salah iku Kampung Tempel. Kampung Bengkel. Tempel. Tempel. Tompel. Tempel. Lu ngomong apa gue tahu. Astagfirullahaladzim. Mbak Ningrum itu rumahnya di Kampung Tempel. Oh, Kampung Empel ya. Iya, Empel. Ya, tapi kurang sedikit aja Kampung Tempel. Wis apa iku jenenge ya sakarep lah. Udah gitu kue budek taroso yo. Stop. Iya, saya budek kek. Saya enggak dengar. Kakek ini mau kemana? Ya, sakarepku awake iki omah. Oh iya. Wis ngarep nanti. Oh, aku iki golek kakek iki lantaran nenek iku kek Mbak Ningrum mau kirim salam.
Dek niku nggawa jeruk ireng, jeruk item. Uang kok enggak kawon dene. Hah? Uang enggak dene. Uangnya sakit kayak omongnya pengen ketemu karo aku. Uangnya kepiye uangnya ayu apa? Woi, bodi ning ngene kek. Nak saka durung ngene. Blekok-blekok ya? Kok banyak lemak. Omae kita yuk. Hah? Omae. Omae digembok kek. Tau pati. Kakek iso ngobati? Yo iso. Tenan iki. Yo yo, apa ning ngobati sing kae. Apa itu? Sing kae wak. Sing kae apa? Yalah, kowe bocah cilik ana meru apa-apa. Iya. Iki tenan lho, Kek. Iki enggak sandiwara to, Kek. Yo iya. Bawasane. Yo kowe ngapnek kabar nek dolanan yo tak paten iku. Lho, Kek. Pirang kali kita wis petuk kek coba kek. Apa aku iki ning ngapusi? Yo aku yo lali wong akeh sing ngepen ambe aku kok. Lah iki. Iki. Iki wae. Di sawang awakku iki dhisik iki. Rai koyo ngene iki. Yo aku gak suka nunduk wong lanang lho. Kowe kira aku lanang opo anu? Pau yo lanang bamba. Lho. Yo Kang. Kang Kang Sapu. Kang Sapu. Kang Sapu. Kang Ijuk. Kang Ijuk. Kang Ijuk. Ngene enggak boleh. Ngene Kang Ijuk. Kang Ijuk, iki tak kandhani ya, Kang. Wis yo Kang Ijuk. Selo yo Kang Ijuk. Ngene Kang Ijuk. Kang Ijuk, entuk salam. Karo Mbak Ningrum. Uang kampung tempel. Ya, uang kampung tempel. Cedek. Pasar gunung. Pasar gunung. Terus uange ku ayu tapi rodok lemu. Ayu rodok lemu, yo mentutuk lah. Lah iya tanjakan gesrek. Ya ambemu nek ngomong ku yo kepiye coba lah. Yo agak lemu tanjakan gesrek. Uduk gesek. Gestrek. Yo kowe bati sing budek, wong aku tak omong. Astagfirullahalazim. Sabar. Maklum. Sabar. Yo kowe kuwi arep ngopo dene selain kae nyampe ke pesen kae kuwi opo? Lah aku ora nyampe ke pesen-pesen kambek nek iya meneh ora. Yo wis aja disebut kae-kae jeneng wis duwe. Apa Gusladi ku? Gusladi. Gusladi. Gusadi. Lu enggak ngerti aku Gusladi ku gatel ambek inem kae. Astagfirullahalazim. Gusladi gatel karo inem iki cekel-cekel tangane omongi. Bukan Gusladi. Inem e punyo pauk dicekel-cekel yo gelem ae. Gusladi kon memang yo lah lanang opo ae kok paten harapan wingi. Nek enggak dalang inem yo tak. Walah wis aku. Aja ngono lho, Kek. Woi, jenya kan nyekel nang arep. Ojo ngono Kang Lidi. Wis Kang Lidi. Yo lambemu iku mau nyeloke Kakang opo kok? Yo mau Kakang Sapu mau. Kakang Ijo. Oh Kakang Ijo. Kakang Lidi. Ngene lho Kakang Ijo. Kang Jo, Jo. Ngene lho Jo. Kakang. Yo Kakang Ijo ngene lho. Apa kaya? Iki kowe nyelok aku kakang koyo yayukmu kek ya mbek aku ae pancenmu iki nek ngomong gak iso arep bapakmu ae pun. Iya Kang Ijo, ngene lho Kang Ijo. Heeh, apa? Mbak Yu sing jenenge ning rum iki ndek niku sakit. Tapi ndek niku sakite karena mikirke Kang Ijo. Alah aku wong kenal pun ora ndelok pun orang pernah kok. Saking kendek niku senenge karo Kang Ijo iki, enggak kepetuk uangnya pun enggak masalah. Sing penting ngambu. Halo, omonganmu ku ngapusi. Ngambu. Ala. Ngambung entut iki pun dadi omonge. Kae arek diyum entute. Jadi begini lho Kang Ijo. Apa kae? Mbak Ningrum itu sakit kuat karena melihat ketampanan dari Kang Ijo. Ya ampun, aku jadi dia itu menyampaikan pesan, tolonglah carikan Kang Ijo itu. Walaupun orangnya tidak mau mendatangi ke rumah saya, kalau jika dia buang angin, tolong dibungkus plastik katanya anginnya itu. Nanti baru dibukakan ke wajah Ningrum itu. Tapi angin air rum tekong ini kayak angin. Orang omay apa enggak ini aku pasang. Maksudnya angin yang berasal dari Kang Ijo sendiri gitu loh Kang Ijo. Yo langsung ae tak petuki wak. Ya tak petuki ya kan ketok langsung ya tak buka aku ngentek nang arepe. Aduh,
Sabar-sabar, kamu gak boleh. Boleh itu. Enggak, Kang Ejo. Sini, Kang. Kang Ejo. Ini Kang Ejo kan sendirian di hutan. Ya kowe delok wingi-wingi ku aku dhewean opo rame-rame ya kok pikirane nanju lah kae lho, hamba-hamba. Iyalah Kang Ejo. Bagaimana Kang Ejo? Kamu mau enggak datang saya ajak ke rumah Mbak Ningrum? Ini foto wae aku delok. Aduh, fotonya saya enggak bawa Kang Ejo. Ya kowe berarti kowe ngapuse. Bukan, bukan. Masar, kamu bawa foto Masar? Butuh. Foto siapapun jadi dikasih gitu loh. Foto wanita gitu? Iya, foto wanita yang manapun jadi. Aduh. Oh, Ayu ini. Ayu. Aduh. Kayaknya kenanan Trisno karo kakek, kak. Iya, tenang loh, kak. Ntar ya, kak. Bentar lagi ya, saya... Saya ini dulu. Emangnya dia yang gelom melu aku nang hutan? Gelom? Arak di apa-apa ke pun gelom deh. Arak diwalek ke jengkeng nonggeng. Blongsor, blongsep, mau apa pun. Kasihin aja udah, kasihin aja. Iki kek, iki kek, iki. Apa iki? Maksudnya, delok ngene kok keblet ngoyo kek? Waloh. Keprewe. Kok arak ngeces diri ketoknya kakek? Ya itu kek. Laiki uangnya kek, kak Ningrum ini gitu. Kok lunga? Lah kayak kayak arek nang ndi? Ya wis, moyo ndi sik. Wis mudho ya sik. Moyo ndi sik. Alah. Kon delok iki. Yo. Priwe? Ku gelem kongkon udo kae. Iki. Heeh. Dikongkon apa pun gelem angger uripe karo kakek omongnya. Kae sing wingi kae Bu. Heeh. Nggur pulang toh. Astagfirullahaladzim. Ulo yo yo. Ulo aku yo tenan jadi orang baik engko nek ketuk dek niku. Betul. Iya. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Iya. Kalau kalau dia ini mau, yo harus gelem nek enggak gelem tak pateni yo. Kowe ngomong mau dek ikhlas. Iya, maksudnya dia itu mau sama kakek. Kalau memang betul dia ini mau sama kakek, kakek mau jadi orang baik. Yo mau yo. Mau deh, Mbak. Belum tenan aku. Kapan wong iso digowo? Iki foto niki. Wih, itu foto niki. Yo melet-melet iki nek melet. Api kan? Aduh. Aduh. Ini kita ajak itu rumah. Bu Ningrum. Tapi sampai di jalan kita tinggal. Ayo, Kek. Mandi. Yuk, nang omah Ibu Mbak Ningrum. Iya, yuk. Dari pada kakek itu kebelet kayak gitu. Benar. Yuk. Ha. Iya. Lho. Kakek kebelet lho. Kakek kebelet lho. Lho, iso ngono ya? Astagfirullah. Suget sih kakek wong tuwa. Agak segiono iki. Ayo, ayo. Ayo. Eh, kene. Rene. Wala, kakek. Cilik enggak gelem mati iki. Yo kakek garang. Rungut ini. Yuk, Kek. Yuk. Oh, dalane rono, Kek. Oh, sana ya. Rono, Kek, dalan. Wes kek. Apa yang ngono ya? Iya. Kae wedok mau kok gawe kakek upi-upi yo. Yo, Kek. Yo. Kakek dhisik. Kakek dhisik. Dhisikan. Oh, du rono. Ya Allah. Lurus dalane nang kono. Yo, Kek. Kowe gak mampu sih. Enggak, Kek. Terus, Kek. Terus. Terus. Wayu erem, Kek. Terus. Yo ayu erem kek. Ayu. Iya kek, tenang ae kek. Pokoke ora kecewa kek. Yo. Wis meninggal. Astagfirullahaladzim. Alah kata kakek ini. Dia manggil. Ada suaranya kan? Ada dia manggilin. Dia cari kita itu netizen. Kita dengar dia ngomong apa, kita dengar. Oi nanti kayak bocah kok hilang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok ada ya orang tua kayak gitu ya. Aduh, marah besar dia. Marah. Tapi gampang, kakek ini haus dengan wanita. Jadi ketika dia itu mau marah dengan kita, langsung kita kasihkan fotonya. Oh, berarti dia ini ya gampang tergila-gila sama wanita ya. Kamu lihat tadi ketika
kita tunjukkan foto dia gini-gini tadi. Ngapain coba gini-gini? Langsung gitu-gitu deh. Langsung dia kebelet ke pipis. Astagfirullahaladzim. Kakek sukses ya, kakek sukses. Kok ada ya kayak gitu ya? Saya baru jumpa orang tua kayak gitu. Ini. Ini wajahnya saja tua, tapi jiwanya muda. Oh, sama sama kayak nenek Indam juga berarti ya? Tua-tua kelapa. Tua-tua keladi. Masih tua semakin jadi. Iya, iya. Oke, buat para sedulurku di mana kalian berada? Saya gimana, Ustur? Aduh. Ya sudah, kita kembali aja enggak apa-apa. Yang penting kakek itu dengan perlahan-lahan kita bujuk bagaimana caranya, walaupun kita itu tidak bertanggung dengan beliau. Kakek itu bisa dilemahkan dengan kata-kata wanita cantik. Karena kakek itu nafsunya luar binasa. Bisa lulu ya? Aduh, lulu. Ya tadi begitu pengen gini. Padahal baru lihat fotonya loh, belum lihat orangnya loh. Iya, padahal orangnya enggak ada. Kita pun juga enggak beneran itu orangnya. Iya, namanya kita foto-foto siapa kita kasihkan gitu. Tapi enggak apa-apalah, yang penting itu bisa sedikit demi sedikit untuk merubah sifat kakek itu ya. Karena kakek tadi udah berkata bahwasanya kalau dia mau, saya akan berubah, saya akan menjadi baik. Nah, dari situ aja kita udah bisa menyimak kata-kata kakek. Jadi seandainya kita nanti membawa, nggak mungkin kita membawa warga untuk dijadikan istri kakek. Pastinya nanti kalau kakek itu baik, jadi baik, otomatis perempuan itu jadi istrinya kakek. Kalau nggak mau jadi istri kakek, kakek itu bakalan murka. Tetap ikuti perjalanan berikutnya. Jadi kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ngojo nanti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe pekal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, kafe iso merkul ono proses, tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 sendang